Museum Trinil terletak di Desa Kau, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Museum Trinil berjarak kurang lebih 13 km dari Kota Ngawi ke arah barat. Museum Trinil adalah museum khusus yang mengoleksi beragam jenis fosil manusia purba dan hewan purba. Koleksi Museum Trinil berasal dari situs Trinil. Situs tersebut diteliti oleh seorang dokter militer Hindia Belanda bernama Dupuis. Ia melakukan penelitian selama tahun 1891 sama dengan 1893. Penemuannya ialah fosil manusia purba berjalan tegak atau Pithecanthropus erectus. Perintisan Museum Trinil dilakukan oleh Wiro Diharjo sejak tahun 1980. Pada tanggal 20 November 1991, Museum Trinil diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur, yaitu Bapak Soelarso. Harga tiket masuk ke Museum Trinil yaitu Rp3.000 untuk satu orang.